itu sempor tapi yang bagian timur gitu loh. Ini kalau diterus-terusin tinggi banget pasti ya. Nih, luar banget bro. Aduh. Kita muteri waduh ini. Tapi gak ada salahnya kita coba dulu. Sangat suka. Udah, dan di atas bro. Keren. Gue baru pertama kali kesini dan deso banget. Kacau. Jadi ini ya seperti yang tadi saya ngomong aja. Sebenarnya saya mau itu jalur Bombong Kelampok ya. Tapi pada kenyataannya seperti ini bro. Kacau. Ini sama, tapi lewat bagian timur gitu ya. Tuh, ada mas-masnya juga gitu. Tuh. Sama ini. Setelah 300 meter, belok kanan ke Jalan Dr. Sulistio. Aduh, kacau. Gak sengaja malah nemu kayak gini ya, bro. Tidak. Luar biasa. Jadi ini saya masuk desa mana itu saya nggak tahu, benar-benar nggak tahu, pure nggak tahu ya. Saya pertama kali dan belok kanan ke Jalan Dr. Sulistio. Jadi kalau teman-teman mau ke sini bisa di Sherlock ya. Terus di Jalan Dr. Sulistio sejauh 800 meter. Padahal udah tadi udah buka map dan udah ketemu. Udah ketemu apa jalurnya yang menuju ke terminal itu. Nah, ketika saya buka dan lalu ambil ke kanan dan gobloknya ini. Nah, ini kalau mau balik ya jauh banget. Luar biasa jauh. Ini juga ini. Untungnya di sini masih ada sinyal meskipun gradet. Ini benar-benar nggak tahu saya mau di mana nih. Dan nikmatilah perjalanannya bro. Setelah 300 meter terus lurus ke Jalan Raya Kali Tengah. Wow. Terus lurus ke Jalan Raya Kali Tengah. Jadap. Kita ketemu jalur yang lumayan halus ya. Terus sejauh 7 km. Di desa mana ya? Kali Tengah. Ya. Menepi dulu biar gantian sama truknya. Wow. Mantap coy. Semakin kesini semakin lupa kalau aku lagi kelaparan. Aduh. Jadi mungkin kalau nggak tahu jalur ya tidak gini aja. Las lah ya. Los rarewel. Kelihatan begonya dong ini dong. Tapi ini jalurnya halus banget bro. Itu pun halus. Kayak di mana?
bersambung jalan adventure. Jalur baru kayak di kandangan itu kan juga masih berakap-berakap tuh. Jadi dengan bantuan map dan bantuan orang-orang masih ya terlalu ini gak kaget banget yang masuk desa kalau udah gimana bro. Dan saya juga lapar ini ya. Lagi akan saya closing karena baterainya sudah menipis. Ini disambung lagi di slot depannya ya. Ini besar tapi nunggu jalan langit ini. Oke. Ini jalannya kurang banget. Dan kayak di kado sermo. Aku gak berani kenceng. Nah, kenceng bro. Jangan. Wow. Alhamdulillah, aku asal baru. Halus maksudnya, bukan asal baru.
ini bro. Kemungkinan gini. Kemungkinan waktu kita kesini. Foto di sini dan kita foto dulu. Mantap coy. Perjalanan ini masih jauh, guys. Tapi kita setidaknya balik ganti baterai dulu ya. Mungkin sih. Wow. Dan lihatlah coy. Luar biasa. Aku nemu wisata baru. Tahu yang desa ya. Aku nemu sesuatu yang baru. Dan ya, ini mungkin bisa jadi alternatif buat teman-teman kalau mau main di sini.
itu sebenarnya hakikatnya sama ya, kayak di kalau kesini gitu kan, bukan kantin kayak gini di sebelah kirinya itu adalah sebuah maksud tuh di sini, jadi antara gelap atau tidak gelap itu ya bingung gitu. Ya, aku nemu lagi nih wisata nih. Tadi di atas sudah ada ya. Ini di bawah juga sudah ada. Namanya itu Malang-Malang apa ya tadi? Kali Kemit. Wadas Malang. Nah, itulah. Keren nih. Kapan-kapan tak ajak ke sinilah ya, teman-teman. Oke, lanjut perjalanan. Aduh, masih jauh banget ini. Oke ya. Kita kasih gambarannya dikit ya. Seru. Oke.